إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيئنتكا kepada para da'i dan ustadz yang masih membenci dakwah yang mulia ini. yang memfitnah menuduh dengan tuduhan yang kejam membohongi umat dengan cerita-cerita dan kisah-kisah yang bohong dan dibuat-buat hendaklah kalian merasa takut kepada Allah ingatlah kita semua akan dikembalikan kepada Allah azza wajal ingatlah bahwa kita semua pasti akan ditanya tentang apa yang kita telah katakan dan kita ucapkan juga akan ditanya tentang apa yang kita perbuat dan yang kita tulis semua akan ditanya oleh Allah rabbul alamin esok hari kalian akan berdiri di hadapan Allah yang maha perkasa. Amal-amal kalian akan dihisap. dan kalian akan memikul dosa-dosa orang yang kalian sesatkan. Di hari itu, orang-orang yang zalim akan mengetahui kemana tempat mereka kembali. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Liyahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah, liyahmilu awzarahum kamilatan yawm qiyamah wa min awzar alladziina yudhilluun yudhilluunahu bighairi ilmin ala sa'ama yazirun." Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak diketahui. Sedikit pun bahwa mereka disatkan ingatlah alangkah buruknya dosa yang mereka pikul. Surah An-Nahl ayat 25. Allah juga berfirman, Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mu'min, laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Dan kepada saudara-saudara kami, yang Alhamdulillah diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, yang mengikuti manhaj salaf yang benar, kami wasiatkan untuk terus berjihad menuntut ilmu syar'i. I. Belajar dengan sungguh-sungguh Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus salih. Berusaha keraslah untuk mengamalkannya dengan ikhlas dan itibak. Mengikuti contoh Rasul SAW dan bersabarlah atas semua cobaan, ujian, fitnah dan gangguan dan lainnya. Berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah memasukkan kita ke surganya. Amin. Mudah-mudahan dengan kajian ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian dan untuk ikhwan dan akhwat dan semua yang mendengar dan melihat dakwah ini. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya.